Sekarang dah masuk 6 Zulhijjah dah. Beberapa hari sahaja lagi, tuan-tuan muslim-muslimat, kita nak jumpa Raya Haji. Sebelum Raya Haji, 9 Zulhijjah, hari yang sangat penting untuk orang yang pergi buat haji ataupun untuk orang yang tak pergi buat haji macam kita ni. Kita tak pergi buat haji, sunat kita puasa. Nabi sebut dalam hadis sahih, mafhum dia, siapa yang berpuasa pada hari Arafah tu, Allah ampunkan dosa dia 2 tahun. Selama 2 tahun sebelum. 2 tahun ampun dosa. Kemudian ada pula pada hari Arafah 9 Zulhijjah itu waktu yang mustajab berdoa, iaitu lah waktu asar. Asarnya di sanalah, di Mekah. Kita di sini beza jam, beza waktu lebih kurang 5 jam. Maka kita di sini waktu yang mustajab kalau ikut waktu asar di Mekah pukul 8:30 lah, betul lebih kurang. 8:30, 8:45 sampai pukul 11:30 lebih kurang. Jadi tuan-tuan jangan lepas peluang. Jangan lepas peluang. Usah pada 9 Zulhijjah, panjatkan doa, mudah-mudahan Allah makbulkan doa. Tiap-tiap hari kita doa, tapi itu antara waktu yang mustajab doa Nabi bagi pesanan. Jangan lepaskan peluang. Nah, ingat, bubuh dalam kalender, lekat, tulis siap-siap. Takut lupa, malam ni teringat. Mai hari tu, lupa. Nak usah pun lupa, nak doa pun lupa. Allahu Akbar.